Guru kami telah hadir di atas panggung ini dan kepada Bunda Pinky, pada dia aja ya, kita nanti deh settingannya nggak jelas banget. Foto dulu, nah, kesini dulu, kubuangin naik dulu, foto dulu. Nah, kita foto dulu ya, yuk foto 1, 2, 5, kau belum? Ya. 3, 2, 1. Lagi lagi. Oke, 3, 2, 1, tahan. Bebas gimana? Belum, belum. Bebasnya apa? Bebas tuh selalu mikir apa? Gini boleh. 3, 2, 1. Oke, mohon untuk tidak meninggalkan area sini dulu ya, Bapak Ibu, Bunda Pinky yang kami hormati untuk segera sambutan sedikit ya Bu ya, mohon maaf izin. Nggak boleh nangis, oke kan perjanjian tadi, acara kami belum selesai. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya kepada MC. Dan sekaligus Bapak Ibu mohon maaf kalau saya menunda turunnya karena ada sedikit waktu diberikan untuk saya bisa berkata sepakata dua kata. Dan untuk seluruh orang tua siswa juga terima kasih untuk selalu stay sampai nanti, saya harap bisa sampai akhir acara ini. Ya, pertama-tama kita puji syukur kepada Tuhan di mana kita masih dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Di sini saya Ibu Pinky Fitriani Pasaribu SPD selaku guru kelas 4 ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bunda Korwil, untuk Pak Kong, untuk Ibunda tercinta Bu Elvin, dan Bapak Ibu seluruhnya yang ikut mengambil bagian dari saya bisa ikut jumpa di sini bersama dalam waktu 2 tahun ini. Di sini saya mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk pengalaman, dedikasi, bahkan untuk ilmu yang telah diberikan selama 2 tahun ini. Saya selaku guru kelas 4 di SDN 1 Kedawung ingin pamit undur diri, di mana saya sudah tidak lagi menjadi guru di SDN 1 Kedawung dan akan kembali lagi ke tempat asal saya di Semarang. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan banyak-banyak, memohon banyak-banyak, meminta maaf kepada Ibunda Korwil, kepada Bapak selaku Ketua K3S dan seluruh guru-guru beserta Bapak Ibu semua yang kita sudah hadir berjumpa dalam 2 tahun ini. Dan terkhusus juga orang tua kelas 6, saya sudah mengenal selama 1 tahun, tahun lalu. Nah, semoga kita semua juga bisa tetap semangat dan pastinya ingat saya, kenang saya selalu. Dan untuk mengakhirinya, mungkin saya mengakhiri dengan tugas saya yaitu sampai ke pembagian rapot besok di hari Jumat. Setelah itu saya sudah tidak ada lagi di sekolah ini. Mohon maaf jika ada untuk ibu-ibu semua, bapak-bapak semua, dan terlebih anak-anakku tercinta. Mohon maaf jika Bu Pinky ada salah baik kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Selalu kenang Bu Pinky, selalu ingat Bu Pinky, karena Bu Pinky juga pasti ingat, karena ini momen yang sangat-sangat Bu Pinky, jujur ini momen yang paling Bu Pinky bahagiakan, karena ya ini termasuk cita-cita Bu Pinky. Cita-cita sudah terwujud, tapi akhirnya mungkin cita-citanya diakhiri juga. Nah itu, jadi mohon tetaplah kita jalin silaturahmi kita semuanya, supaya kita nanti juga setiap melangkah, setiap melakukan, setiap apa yang akan kita lakukan itu semua dalam keadaan baik. Mungkin itu sekian singkat dari saya untuk permintaan maaf dan perpisahan saya kepada kita semua, keluarga besar SDN 1 Kedawung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan ada sedikit saya memberikan kenang-kenangan. Ya, jangan dilihat dari harga ataupun bentuk, tapi ini ketulusan saya memberi supaya ini menjadi kenangan manis dari saya kepada Bapak Kong, kepada Bunda Karwin, dan kepada Bu Evin, guru-guruku semuanya. Sekarang tunggu sebentar, Bu Pinky. Formasi kita belum lengkap ternyata, Bu Pinky. Kita apa doa teh? Kita udah bajunya sama ini. Oke, pada untuk Pak Dola. Ya, musik. Harap segera naik panggung. Ini beda soalnya, beda momen. Thank you.
Baik. Kita foto dulu ya. Gak apa-apa ya, sambil menangis cinta ini. Kita foto dulu ya. Ya, lihat sini. 3, 2, 1, tahan. Lagi. Kalian lihat sini, 3, 2, 1, tahan. Bebas boleh? Oke, boleh. Ya. Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak untuk kenangan terindahnya Bunda, Bunda tercinta. Untuk Bunda, Pak Angkom dan Bu Elvin, mohon tidak meninggalkan area lagi. Ini beda banget, keter ya, kebanyakan banget ini. Sabar ya, anak-anakku sekalian, sabar. Setelah ini kita nikmatin panggung gembira ini ya. Ini closing sebentar, satu lagi, kagok. Kepada yang kami hormati, Bunda Erni. Buket tercintanya itu mawar, jangan buat aksesoris aja dong, bagi-bagi dong, ini konsepnya gimana ini? Buat silakan untuk memberikan dari kami semua untuk orang tua kita yang luar biasa. Ini. Iya. Jangan. Iya. 2, 1. Nah, yuk. Ini dia. Untuk. Ini adalah kenangan-kenangan mawar terindah. Iya, ini produknya Bu Bunga. Bisa diendos Bu Bunganya ya. Ini diendos Bu Bunga yang merangkit. Ini kreasi ya Bu, bagus nggak Bu? Oh bagus, boleh untuk diberikan ya. Bu Pinky jangan jauh-jauh ya, Anda belum selesai urusan sama saya. Bu Pinky jangan jauh-jauh, belum selesai urusan sama saya nih. Eh kita foto dulu. Bagus ya Pak ya bunganya, soalnya kalau laki-laki dikasih mawar kayaknya nggak matching, pas banget gitu. Bisa aja males ya. Ayo ibu mau foto nggak? Udah, nggak apa-apa ya. Yuk, foto dulu. Sini, 3, 2, 1, tahan. Ayo lagi. Ya bebas boleh, satu lagi. 3, 2, 1. Oke, ibu dampingin saya ya bu untuk memberikan sebuah kenangan terindah. Kepada Bunda Pinky, gimana ini Bunda Pinky-nya? Ketinggalan. Nggak bisa sekarang aja bu. Didampingin. Boleh turun. Ya boleh, terima kasih ya Bu. Ya sabar. Oh Bunda Pinky, Anda belum selesai urusan sama saya. Ini masalahnya, mana itu? Mana ada gak? Kalau enggak ya ini balik modal sih ya. Mana Bunda Pinky? Ini sebentar ya anak-anak sekalian, ini udah kagak soalnya udah pada pergi. Apa? Cek. Ya, boleh. Oke. Penampilan berikutnya. Oh, gendri dulu aja ya. Ya boleh, gendri ini kalian kenalan. Dari kemana-mana. Anda belum selesai urusan sama saya ini. Pokoknya yang di depan harus habis. Gimana caranya ya? Nanti ini karyanya kedalung ini di kelas 4. Jadi Pak Buyung, ceritanya di kelas 4 ini produknya sendiri nih, latihan sendiri, mandiri kali ya. Keras sekali ya, latihan sendiri, tiap hari latihan. Iya.
Oke. Coba geser. Sini tengah lagi, kurang tengah. Nah. Tunjukkan yang terbaik. Terbaik. Kita atur formasinya ya. Siap ya? Oke, ini dia. Genjringan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad Yeah.
banyak sekali nih penampilan dari kelas kita. Baik, ini pak ya, musiknya berhubung ada keagamaan, kita keagamaan selesaikan dulu. Keagamaan dulu, ICKS. Cepetan. Kelas 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang tahu kepanjangan dari ICKS? Kagian, ada yang mana ya? Ya maju. Ya maju, ya. Nah, boleh. ICKS, panjangannya apa? Apa? Maju lah. Naikkan sepatu, biar kelihatan mukanya. Boleh, ayo. Kurang keras suaranya. Inovasi ceria kelas 1. Benar apa salah? Terima kasih sudah menanya. Ayo, gimana barisannya? Sebenarnya terus. Nah. Oke. Mas, matiin nyalain. Itu kan konsepnya, matiin nyalain.